Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Sifu Syams. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi sihhatin wa afiatin. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat wal afiat di samping keluarga tersayang. InsyaAllah pada kali ini, kita teruskan lagi perkongsian satu hari satu kalimah dalam bab usrati keluarga saya, yang mana insyaAllah siri ini adalah siri terakhir dalam bab usrati keluarga saya sebelum kita berpindah kepada bab yang seterusnya. Jadi apakah perkataan terakhir, kalimah terakhir yang kita akan kongsikan pada kali ini? InsyaAllah kita tunggu selepas daripada iklan channel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah subscribe saya, yang sudah menyokong saya, dan kepada yang belum, silakan jangan malu, jangan segan, gratis saja, percuma saja, tekan butang subscribe. Biarkan butang merah bertukar menjadi warna kelabu dan aktifkan butang notifikasi untuk mendapatkan sebarang aktiviti info channel Sifu Syams. Hari ini 11 Januari 2021 kita telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada sebahagian 6 buah negeri yang mana telah akan dijalankan ataupun dilaksanakan PKP bermula hari Rabu, dan yang selebihnya negeri-negeri yang lain ada yang dilaksanakan PKPB dan juga PKPP. Ala kulli hal, kita sama-sama bantu kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia dan juga diri kita sendiri untuk kita sama-sama berdisiplin dalam menjaga SOP, segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan kita semua dapat membantu diri kita dan juga rakyat Malaysia serta kerajaan Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua dalam menghadapi musibah ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini. Baiklah, kita teruskan pembelajaran satu hari satu kalimah kita. Untuk perkataan yang terakhir hari ini ialah perkataan yang kita sambungan daripada yang semalam. Semalam kita sebut pasal suami. Hari ini kita sebut pasal berkenaan tentang pasangannya. Iaitulah isteri. Okay, isteri. Okay, isteri ataupun wife dalam bahasa Inggeris, kita sebutkan dalam bahasa Arab sebagai zaujatun. 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 Ejaannya zai, waw, jim, ta marbutah. Zaujatun. Okay, zaujatun. Okay, al-mithalu fil ayah. Contoh dalam ayat, kita boleh sebutkan sebagai okay, zaujatun solihatun. Zaujatun solihatun. Lagi sekali, zaujatun solihatun. Apa maksudnya? Isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Zaujatun solihatun. Okay. Semoga anda mendapat perkataan yang terakhir dalam bab usrati keluarga saya pada perkongsian Sifu Syam kali ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Jangan jemu untuk belajar satu hari satu kalimah bersama Sifu Syam. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan di luar sana. Mudah-mudahan dapat berkongsi manfaat dan juga berkongsi pahala sesama kita. InsyaAllah. Siru ala barakatillah, la tansani fi du'aikum, syukran ala musyahadatikum, ilal liqa, ma'assalamah.
Salam sayang, Sifu Syams. Bye-bye.